mencari berita itu nggak gampang. Kita harus datang langsung ke lokasi narasumber. Ya, kalau narasumbernya mau diwawancarai sih enak. Kalau enggak, meskipun ada narasumber yang mau diwawancarai, kadang kita harus nunggu lama dan waktu kita terbuang banyak buat nunggu dia. Padahal saya masih harus mencari berita lain. Saking banyaknya target berita yang harus diupdate setiap harinya, jalan dari pagi sampai malam, saya sampai lupa buat merawat kulit wajah. Padahal setiap harinya sering terkena asap polusi kendaraan. Ini pekerjaan yang sangat menantang bagi saya. Dan saya bangga bekerja seperti ini. Hai sayang, kamu pasti kaget ya kenapa aku bikin video ini. Di sini aku dengan Mustika Ratu. Mau nunjukin rasa bangga aku ke kamu, karena kamu wanita hebat. Karena kamu wanita yang gak pernah ngeluh meskipun aktivitas kamu begitu padat. Aku bangga sama